Pepes jamur tiram. Ini kemarin ada yang jual di Car Free Day, harganya segini tuh Rp5.000. Laris banget, gampang bikinnya. Buat bumbu halusnya ini pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri yang dihaluskan. Tahunya aku pakai tahu putih. Kalau nggak ada tahu putih, boleh pakai tahu kuning atau sesuai selera aja. Seadanya juga nggak masalah ya. Tinggal dibecek-becek aja. Jamur tiramnya aku pakai 220 gram atau 2 bungkus. Dipetil-petil seperti ini, kayak suwiran ayam. Dicuci bersih, diperes sampai habis airnya ya. Masaknya aku pakai kompor induksi Mito EN100 dari Mito.id. Ini kompor irit listrik dengan 9 pilihan level panas, super tipis, dan bagian atasnya ini seramik ya. Kalau belum punya, kalian wajib punya. Masukin si tahunya, kemudian masukin bumbu halusnya. Pakai 2 telur ayam. Kalau mau pakai telur bule, enggak juga enggak masalah ya. Kasih garam, gula, merica, kaldu bubuk secukupnya aja. Kemudian supaya lebih harum lagi, kasih daun kemangi. Wes, tinggal diaduk-aduk aja. Siapin kulit pisang yang sudah dipanggang, kemudian langsung aja ditusuk-tusuk seperti ini. Kukus 15 menit dan siap, langsung bisa dinikmati atau dipanggang lagi juga boleh ya.